Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Hari ini saya mau membuat ketan serundeng. Di sini bahan-bahannya itu sudah ada ketan, kelapa parut, coconut cream atau santan kelapa, dan ini untuk bumbu serundengnya. Yuk langsung aja ya, kita lihat cara membuatnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, juga komen dan share di sosial media kalian, supaya saya tambah semangat bikin video untuk share ke kalian tentang kehidupan di Amerika, khususnya di Arizona. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan setia di channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung aja ya ke cara membuatnya. Ketannya dicuci bersih dulu, karena ini adalah ketan Thailand, jadi dia tidak perlu direndam, hanya perlu dicuci bersih saja. Thank you.
Thank you.